Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd, para jamaah rahimakumullah, mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, jamaah kita yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab. Walang salihal fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, kita teruskan keterangan tentang ikhlas yang kemarin sudah saya terangkan. Yang terakhir itu pendapatnya Imam Abil Qasim Al-Qusairi, bahwasanya ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Jadi sengaja mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertindak dengan beribadah, itu yang dimaksudkan. Jadi kita beribadah ini memang semata-mata karena Allah, ya, tidak ada karena yang lainnya. Ya, itu namanya ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fitto'ah. Hadirin rahimakumullah, kemudian diteruskan waroina anil ustad Abi Ali At-Taqa qala, diriwayatkan kepada kami dari Abu Ali At-Taqa, ia berkata, al-ikhlas, ikhlas itu adalah atwaqi ala mulahadatil khalqi, ya, memelihara diri dari ingin diperhatikan oleh makhluk. Jadi jaga diri kita, kita pelihara, ya, dari ingin diperhatikan oleh orang. Ya, kemarin saya terangkan, kita beribadah, beramal, ya, tidak usah memperhatikan orang lain. Apa yang kita kerjakan, kalau memang itu perintah Allah, kalau itu ibadah, ya harus kita amalkan, ya, karena Allah. Enggak usah tolah-toleh. Ya. Jadi, ya, kemarin enggak usah memikirkan ingin dipuji orang lain atau memikirkan kok saya nanti diolok-olok. Ya, nanti saya difitnah, nanti saya enggak usah perhatikan itu. Jadi
kita pelihara diri kita ya dari ingin diperhatikan orang lain. Berikutnya wasidku atunaka an muta'atin nafas. Sidik ya, kebenaran itu adalah mensucikan diri kita dari untuk memenuhi kehendak nafsu. Di diri kita, kita sucikan ya, dari untuk memenuhi kehendak nafsu. Nafsu ini yang pada umumnya adalah amaratul bisu. Memang ada nafsu lawamah ya, tapi ada nafsu mutmainnah, memang ada ya, ya mudah-mudahan kita ini bisa mengarahkan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah ya, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, yang lurus ya, hanya untuk menginginkan ridho Allah, bukan karena yang lainnya ya, semata-mata karena Allah. Semua apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, fal mukhlisu la riya'alah, maka mukhlis, orang yang ikhlas itu berarti la riya'alah, tidak ada riak padanya. Jadi, kalau kita itu ikhlas ya, maka dalam diri kita tidak ada sifat riak, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin disanjung oleh orang lain, la riya'alah. Was-shadiqu la ijabalah, sedangkan orang yang benar, yang selalu melakukan kebenaran itu, maka diri-dirinya tidak ada kesombongan. Jadi, kita tidak merasa lebih ya, dari yang lainnya. Nawa itu kita ini memang semuanya lillah. Dengan saya melakukan ini, ya, saya pasti ya, lebih baik daripada si A, ya, lebih ini termasuk salah satu yang menimbulkan sifat kesombongan. Jangan sampai ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, berikutnya wa an dinun al-misri rahimahullah qala ya, dari dinun al-misri semoga Allah merahmati, qala berkata salasun, ada tiga min alamatil ikhlasi, dari tanda-tanda ikhlas. Apa saja? Yang pertama istiwa'ul madhi wadhimi minal ammah ya. Istiwa'ul madhi, yang pertama itu sama saja, al-madhi itu pujian ya, wadhim itu ada celaan ya, minal ammah dari manusia. Jadi mendudukkan bahwa pujian, celaan dari orang itu sama saja bagi dirinya, nggak ada perbedaan ya, karena dia sudah menyatakan lillah, dipuji, dihina, dicela, itu tidak diperhatikan sudah ya.
Ini yang pertama. Dia menundukkan antara pujian dan celaan dari orang itu sama. Berikutnya, manisyanu ru'yatal a'mali fil a'mal. Yang kedua, melupakan riya ru'yatul a'mal fil a'mal. Jadi riya perbuatan-perbuatan yang diamalkan dalam amalan-amalan. Berarti meninggalkan atau tidak riya ya, dalam beramal ketika sedang melaksanakan amalan-amalan. Itu yang kedua. Jadi tidak ada tergores sama sekali ya, sifat riya. Ya, tadi itu riya itu pada umumnya ingin dipuji, ya, ingin disanjung oleh orang lain. Yang ketiga, waqtidau sawabil amali fil akhirah. Ikhlas itu yang ketiga, ya, iktidak mengharapkan sawabil amal, pahala amalan, ya, pahala ibadah itu fil akhirah, di akhirat. Jadi hanya mengharapkan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya itu memperoleh pahala di akhirat. Ya, contoh yang sering disampaikan, ya sholat duha itu memang ada fadilahnya untuk memperlancar Bapak Ibu rezeki. Ya, supaya rezeki kita itu lancar, kita ya, sholat duha. Bukan itu, tapi ketika kita sholat duha jangan diniati ya, agar supaya rezekinya lancar. Ya lillah, kita sholat duha karena Allah, insya Allah ya, semua apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti kita peroleh. Ya. Sholat-sholat sunnah yang lainnya punya fadilah-fadilah. Ibadah-ibadah yang lain juga punya fadilah, punya keutamaan-keutamaan. Jangan semata-mata karena itu yang kita lakukan, walaupun memang ya, benar itu. Tetapi hendaknya benar-benar murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa lurus. Ya, jadi ya kita benar-benar ya, karena Allah dalam melaksanakan ya, agama ini ya, bukan karena yang lain. Hadirin, waktu dausa bil amali fil akhirah. Berikutnya, warwain anil kusairi rahmallahu qala, diriwayatkan pada kami dari Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Qala, ia berkata, aqalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Aqalus sidqi, apa, aqal, aqal itu sedikit ya. Batasan minimal, batasan minimal ya. Kebenaran dalam beramal itu adalah istiwa usiri wal anai, kesamaan antara yang sir ya, yang tidak nampak, wal alaniyata, dan yang nampak ya. Jadi minimal ya, batasan benar dalam beribadah, dalam beramal itu adalah adanya kesamaan ya, dalam beramal baik ketika sir ya, sendirian ya, nggak ketahuan orang lain ya, secara rahasia ya, wal alaniyah maupun yang nampak, maksudnya secara umum di banyak orang ya, dia melakukan baca Quran
baik sendirian di masjid maupun banyak orang, ya, itu sama saja, nggak ada rasa-rasa yang di luar selain Allah, hanya semata-mata karena melaksanakan perintah Allah untuk mencari ridho Allah. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sendiri biasanya beramal beribadah itu ya, seenaknya, ya. Tapi ketika banyak orang ibadahnya diapi-api no, ya. Yang didawak-dawak no, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Beda, mohon maaf, jadi beda gini. Kalau kita ngejar waktu supaya ya ketika kepingin dapat sholat tahiyat masjid, dapat qobliyah, ya memang kalau waktunya sudah mepet, ya harus kita pilih. Tapi kalau kita mampu masih dua-duanya dan bisa kita kerjakan secara tumakninah, ya harus kita kerjakan, walaupun mungkin tumakninahnya berbeda dengan ketika masih punya waktu yang sesuai dengan yang di depan ini, ya. Jadi kita harus ngerti, ya. Jadi yang paling tidak kalau sholat itu kan rukunnya harus dipenuhi. Nah, dalam rukun itu kan ada tumakninah, ya. Di samping tumakninah, mana yang rukun, mana yang sunnah. Mungkin yang sunnah, ya, yang semula tiga kita baca satu, pokoknya tumakninah, subhan rabbil azim, ya, sudah boleh, ya. Tapi kalau waktunya masih agak longgar, ya kita baca semua. Nah, ini bukannya tadi itu yang saya maksud, ya. Kalau sendiri sembayangi cepat, tapi lek jamaah mandati imam sembayangi di suwe-suwe, ndak, ya. Jadi melihat ya kadar waktu ketika sholat sunnah, ya. Ya memang sebaiknya kita bisa hadir ya sebelum azan, ya, sebaiknya. Hadirin rahimakumullah, akal usyidki istiwa usyir wal alaniyah wa ansal al-tusturi la yasumu raihata sidqi abdun dahina nafsahu au ghairi. Jadi menurut Sahal al-Tastari, la yasumu raihata sidqi, tidak pernah mencium, ya sumu ra'iha itu bau, as-siddiqi ya kebenaran, abdun seorang hamba, tidak pernah merasakan arti seorang hamba ya dahana nafsahu yang takabur ya awghiru atau yang lainnya. Jadi menurut Sahal At-Tastari itu bahwa ikhlas itu tidak pernah merasakan arti kebenaran pada seorang hamba yang takabur dengan dirinya atau lainnya. Jadi nggak ada rasa takabur lah gitu ya, nggak ada rasa sombong ya pada si orang yang melakukan keikhlasan itu. Jadi jangan sampai sekali lagi timbul ya titik-titik atau bintik-bintik kesombongan dalam kita beramal, dalam kita beribadah. Waqwaluhum fi hadhihi khasiratun. Ya, ternyata pendapat-pendapat atau petua-petua tentang ikhlas ya itu masih banyak yang lainnya. Jadi
Itulah penjelasan-penjelasan ya, dalam kita melaksanakan ibadah harian apapun bentuknya, maka kita diperintah untuk ikhlas, untuk niat yang baik ya. Jadi jangan sampai salah niat, karena semua amal kita, ibadah kita ini ditentukan oleh niat kita. Faslun fasal ilam, ketahuilah annahu yambahi liman balagha syai'un fi fadha'il a'mal. Ketahuilah bahwa ai annahu yambahi, bahwasanya seyukjanya liman balagha syai'un fi fadha'il a'mal, bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu, menginginkan amalan-amalan ya, jadi itu harus untuk tahu fadha'ilul a'mali, keutamaan-keutamaan amalan-amalan, keutamaan-keutamaan amalan, atau amalan-amalan yang disunahkan, arti yang lain ya. Agar supaya mendorong, memotivasi untuk melakukannya. Ayya malabih, walau marrotan wahidatan, walaupun hanya sekali saja. Liyakuna min ahli, agar supaya dirinya atau orang yang melakukan ya, amalan-amalan tadi itu, ibadah itu, liyakuna min ahli ya, nanti agar supaya dia termasuk golongan orang-orang ahli atau ahlul amal ya, ahlinya orang yang beribadah. Jadi hadirin, kita ini seyogjanya, sebaiknya itu juga harus tahu keutamaan-keutamaan amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan ibadah. Memang ada keterangan-keterangan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul ya. Ya. Ya, seperti tahajud, Al-Qurannya ada, aminal layli fatajat bihi naflatan lak asa ayyab asakarabbuka maqomam mahmudah. Ini kan keutamaan, fadilah orang yang tahajud itu akan peroleh maqomam mahmudah ya, tempat yang terpuji di sisi Allah. Nah, terpuji di sisi Allah beda dengan terpujinya di sisi manusia ya. Tetapi sekali lagi, untuk bisa melakukan amal itu sesuai dengan perintah Allah, ikhlas ya, walaupun ada keterangan semacam itu ya, jangan diniati semata-mata supaya saya jadi orang yang terpuji, tak tahajud supaya jadi orang yang terpuji ya. Nah, ini dihilangkan sedikit-sedikit ya. Jadi fadhilul amalnya itu kita giring diri kita ini dalam melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah itu ya ikhlas karena Allah semata-mata. Wala yambaghi ayyatruhu mutlaqan bal yati bima yastaisaru minhu. Hadirin rahimakumullah, kita diperintah memang untuk melakukan ibadah-ibadah, khususnya ibadah sunnah. Kalau wajib otomatis ya, apapun bentuknya itu sebaiknya kita lakukan walaupun hanya sekali ya. Ada tuntunan sholat sunat safar ya, ya mungkin ada orang itu yang tidak pernah melakukan sama sekali ketika mau bergian, kenapa? Sholat
sunnah safar. Ya kita, ya walaupun sekali dalam hidup kita lakukan lah. Ya paling enggak kalau mau umroh atau haji, gitu. Itu kan di manasik hajinya kan ya, diajarkan itu. Ya. Nah, sebaiknya memang kita ketika mau bepergian, ya bukannya dimaksud bepergian ke masjid, salat sunnah safar, enggak, maksud saya pergian yang jauh, mungkin keluar kota, ya supaya memperoleh keselamatan. Ya. Jadi ini ya kita lakukan salat sunnah safar sebaiknya. Kalau enggak bisa, yang paling tidak ya seumur hidup ini sekali kita lakukan. Enggak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali. Itu maksudnya ya, keterangan tadi semacam itu. Ya, jangan sampai walau yang baik kita tidak melakukan sama sekali ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan ya, enggak belas ya. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihati, ya sebagaimana sabda Nabi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang hadis ini disepakati kesahihannya, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum bisyai'in, apabila kamu diperintah bisyai'in untuk melakukan sesuatu ya, diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah atau kerjakanlah apa yang diperintahkan tadi ya, mastata'tum ya, menurut kemampuan kita ya, kita kerjakan menurut kemampuan kita ya, jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Jadi walaupun hanya sekali ya, kita kerjakan ya. Sholat duha juga begitu ya. Ya walaupun hanya dua rakaat enggak apa-apa. Sholat malam walaupun hanya dua rakaat kita lakukan. Jangan sampai tidak sama sekali. Menurut kemampuan kita. Ya. Yang mampu sholat duha ada waktu hanya dua rakaat ya dua rakaat. Yang mampu empat ya monggo empat. Mampunya enam monggo enam. Yang delapan monggo. Ya sampai dengan ya ada batasan sampai 12 rakaat itu kalau sholat duha. Ya. Sholat witir ya, kalau waktunya sudah mepet hanya mampu satu rakaat, ya satu rakaat tidak ada masalah. Witir ganjil ya, memang umumnya dilakukan sholat witir itu 3 rakaat, batasannya sampai 11 rakaat ya. Yang memang tidak ada batasan adalah sholat sunat mutlak ya, jumlahnya terserah kita, sekuat kita ya. Jadi Al-Mahfurlah ya Faisal itu bisa melakukan sholat sunat sampai 100 rakaat. Ya, kita belum pernah melakukan itu. Tarawih saja hanya 20 ditambah 3, 23 rakaat. Itu yang di masjid sini. Ya, mungkin ada yang kurang dari itu, yang 8 kan hanya 11. Ya. Jadi memang dalam syukurin nikmat Allah itu tergantung kita. Ya, tadi itu idza martukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum. Kemampuan kita ini ya harus kita maksimalkan. Ya, jangan kita abaikan, diberikan kemampuan, diberikan kesehatan ya, dan yang lain-lain oleh Allah ini ya kita maksimalkan untuk beribadah ya, karena perintah dan tujuan Allah menciptakan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus kita ingat-ingat terus ya, sehingga ya kita tidak menyia-nyiakan waktu kalau bisa begitu. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi moga-moga bermanfaat.